Ini tahan, ininya nggak boleh di sini tariknya, batangnya di sini tangannya. Ini kalau bisa ada puler namanya. Tahannya di sini tarik ini. Oke. Lagi. Agak jauh sedikit lah. Iya, sombong. Ini jaraknya lebih jauh guys. Ya agak atasan sedikit atau gimana gitu. Karena udah beda dia. Ini belum di banyak poinnya. Ini tuh jadi jatuh. Wih. Aku itu gak kena ini. Ini lagi yang warnanya. Oh bisa gitu ya? Iya. Andai kita ri. Jauh kali loh, jauh kali. Goyang, udah goyang. Apa yang penting belajar aja dulu. Gunakan targetnya ada. Yang penting masuk target aja dulu. Hadiahnya berapa nih? Hadiahnya tadi 1 gram 0,025 gram emas murni. Yang udah nengok tadi apa tadi? Nah, cuma targetnya. Hei, lagi. Story aja belum apa-apa. Ih, sikit lagi. Hebat kali Manda nih. Apa berani? Oke. 9, apa? Tentu 9 tuh. Pak, saya tarikan go. Pulang ya? Ke trampo tarik. Ke trampo tarik. Saya ke atas dulu yang mana ini. Belajar itu untuk target nembak ini gitu. Enggak usah lah itu aja dulu ya. Iya. Nanti lupa belajar pula nanti berubah pula. Sekarang lah namanya. Nanti kita posting top skor keberapa ya kan. Oke. Jadi dia jadi tantangan aja. Oh.
Dapat emas nih kayaknya. Udah masuk langsung di grup ya? Udah di foto, udah di foto. Bilang aja langsung game panahan sudah dimulai gitu. Nih. Emas loh ini. Ntar ya, jangan dulu ya, kita di situ. Kita ambil skor. Taruh sini dulu ya. Nama Jack. Janganlah. Nama siapa buat? Trimandani. Trimandani. Oh. Jangan dicabut, jangan dicabut. Foto enggak nih? Foto, foto pertama. Oke. Oke, 1 2. Oke. Ntar ya. Ini sesi pertama. Berapa di 10, 9, 7. Di sini ya 10, 9, 7. Jumlah 26. Cabut. Kita bawa tambahan kedua. Betul anda. Langsung masukkan sesi pertama. Kunjung sepatu ini jangan taruh ke bawah, taruh di kemari. Masang anak panas selalu jangan gini. Ganggu orang, lomba-lomba kena kena pukul kita. Yang sebelah lah, poker ya. Iya. Dah, masang anak panah ini ada knock point. Itu tadi enggak ada benang tuh masang knock point-nya belum ada itu. Dan ini tandanya. Ini dia mesti 90 derajat. Udah, kalau dalam filosofi kami sayangi busurmu. Posisi itu seperti ini. Kalau dokter tadi kayak gini kok, Rik. Biru ini kok tadi. Jadi nah, ya sakit ya, merah. Ini caranya, ini dia mesti kayak gini. Tadi katanya harus tegak. Ya bukan tegak gini ya, ini sakit aku udah keberatan. Ini caranya jadi kan enggak salah. Aku pindah tadi. Ini dia, enggak tegak tapi gini. Siapa suruh ngajari aku tadi? Siapa suruh tadi enggak mau dengerin? Udah, ini bidikan lurus, kemudian ada nama titik angkor. Angkor ini bisa di mana aja, di sini dekat mata. Nah, ini lah dia. Nah, tinggal kita membidik mata anak panah ini ke kuning. Kalau memang tadi dia deket kali atau bisa dimundurkan di sini. Kalau kita tadi gini naik kali, turunkan di sini. Karena ada tanda-tandanya nih, namanya string hold gitu. Oke, angkornya tutup di sini, sini aja gitu. Di sini, sini aja, jangan ngambang. Ini tadi kok kan gini. Nggak kan geletak. Gini. Ya makanya diangkorkan, dudukkan. Namanya belum makan. Dudukkan, stop. Nah, udah, tinggal didik. Lepaskan. Merah. Iya, suka-suka aku.